Nama pro player tim eSports GPX Huni tengah menjadi buah bibir di kalangan komunitas eSports Mobile Legends Indonesia. Asalnya dia baru saja didapuk untuk memerankan karakter Wanwan dalam video musik spesial event Mobile Legends 515 M World. Nah, dalam beberapa jam terakhir, lini masa TikTok pun ramai dengan video yang menampilkan foto Huni saat memerankan Wanwan. Sayangnya pada bagian kolom komentar, hampir semua video dipenuhi dengan hujatan. Huni dianggap gagal dan tak cocok untuk memerankan karakter Wanwan karena berbagai hal. Kendati demikian, masih ada beberapa netizen yang memberi dukungan kepada Huni atas perannya tersebut. Mengetahui namanya viral, Huni tak tinggal diam dan memberi tanggapan. Lewat unggahan Instastory di akun pribadinya, Huni meminta agar para pendukungnya tidak termakan hujatan para haters. Manusia-manusia baik di sini, stop ngeladenin orang-orang di TikTok. Buat apa kalian panen dosa juga dengan respon orang-orang lain yang lagi panen dosa? Hujannya seperti dikutip dari Instagram @evos.funi. Cukup baca dalam hati aja, nggak usah ikutan berbuat dosa juga. Diam itu lebih baik daripada ngerespon hal seperti itu, guys. Lanjutnya, Huni kemudian mengajak para pendukungnya untuk tidak terlalu memperdulikan hujatan yang ada dan tetap menyebarkan vibes positif. Selain Huni, terdapat dua sosok public figure lain yang juga memerankan karakter hero Mobile Legends dalam video musik 515 M World. Kedua public figure yang dimaksud adalah Adipati Dolken sebagai Yin dan Devano Danendra sebagai Ling. Video musik ini merupakan bagian dari event tahunan Mobile Legends 515 yang sedang berlangsung hingga 23 Mei 2022. Tak hanya video musik, ada beberapa kegiatan lain yang dihadirkan oleh Moonton seperti skin hero baru, diamond kuning, diskon spesial, All-Star Voting Pass, dan All-Star Showdown. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini, dan bye-bye.